salah satu contoh. Abu Thalhah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor yang memiliki banyak harta. Dia termasuk orang yang kaya. Kebunnya luas, termasuk kebun Bayroha yang terletak di depan masjid. Letaknya sangat strategis, paling subur, dan tentu kemawon kebun Bayroha kalawau sangatlah dicintai oleh Abu Thalhah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiambak sering mampir ke kebun tersebut untuk sekedar berteduh dan minum air di kebun Bayroha kalawau. Nanging jemaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nalikane Allah subhanahu wa ta'ala nurunake dawuhipun ingkang wonten ing surah Ali Imran ayat 93. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ora tumeka sapa sira kabeh al birra ing kebagusan. Hatta tunfiqu sehingga infak sapa sira kabeh mimma tuhibbuna. Saking apa-apa kang padha sira tresnani. Mila jamaah rahimakumullah, seakan-akan tidak ingin didahului oleh orang lain, Abu Thalhah manggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Paring ngono pirsa dene Allah, ngertenono ya Rasulullah, kebun sing paling tak tresnani yaiku kebun Bayroha milo. Kebun menika kula sedekahaken kangge agamane Allah. Subhanallah. Kebun yang paling dicintai, kebun yang paling strategis, yang paling subur, ternyata disedekahkan untuk Allah sesaat setelah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang kebaikan bersedekah. Abu Thalhah ingin, dialah orang yang pertama menjalankan perintah Allah kalawau sebelum orang lain mendahuluinya.